Saya telah bertemu dengan Menteri Suhail yang memegang portfolio tenaga, tetapi beliau juga mempengurusi dan mengkoordinasikan pelbagai agensi di bawahnya. Saya mempelajari beberapa perkara. Pertamanya, kerjasama di antara NADMA dan juga ANSIMA. Dan hari ini saya mempelajari perincian kepada disaster management ini. Dan yang paling penting ialah bagaimana sistem yang dilaksanakan itu menggunakan teknologi terbaru. Di negara kita, kita mempunyai early warning system kerjasama dengan MET. Di sini situasinya berbeza kerana ia negara yang berpadang pasir, kita negara yang mempunyai iklim monsun, ya, sama ada timur laut dan barat daya. Soalnya bagaimana koordinasi ini dilakukan? Ada similarity di mana kita mempunyai jawatankuasa di peringkat nasional dan negeri serta daerah. Mereka juga mempunyai sistem di peringkat federal dan tujuh kawasan emirat dan beberapa daerah yang lain. Yang paling pentingnya adalah bagaimana koordinasi dan tindakan-tindakan segera itu dilakukan. Apa yang kami pelajari ialah dengan menggunakan teknologi AI yang memberikan analisis terhadap sesuatu krisis, ya. Walaupun ini negara padang pasir, tetapi hujan untuk tempoh 3 tahun itu turun dalam tempoh 1 hari. Jadi dalam keadaan kelam kabut itu, jika tidak ada persiapan awal untuk menangani krisis begini, tentu negara ini berada dalam keadaan yang terlalu tertekan, ya. Tetapi mereka mempunyai sistem, dan perbezaannya cuma mereka ada MKN, Majlis Keselamatan Negara, dan di situ ada empat jabatan yang berbeza. Kita juga ada Majlis Keselamatan Negara, tetapi soal krisis kita bagikan pada dua. Satu ialah krisis mengenai ancaman-ancaman dari dalam atau luar, dan satu lagi ialah krisis bencana negara. Kita lebih terfokus kerana bencana negara itu dipegang oleh NADMA, dan kita mengkoordinasikan dengan pelbagai kementerian dan jabatan serta kerajaan-kerajaan negeri dan juga jawatankuasa daerah. Dan paling penting saya ingin sebutkan ialah dari segi teknologi. Kita harus mempelajari teknologi yang digunakan ini adalah teknologi yang sangat terkini, yang tindakan segera dilakukan berdasarkan maklumat itu.